Ahli Dewan Undangan Negeri Adun dari Barisan Nasional BN dan Pakatan Harapan PH yang menang di Dun Kota Lama dan Galas memberi tempoh 7 hari kepada Menteri Besar Kelantan, Datuk Mohamad Nasruddin Daud membuat permohonan maaf secara terbuka berhubung kenyataannya yang melabel dua calon berkenaan menolak perjuangan Islam. Calon yang memenangi Dun Galas Mohamad Syahbudin Hashim dan Dun Kota Lama Dr. Fiza Mustaqim menyifatkan kenyataan yang dikeluarkan oleh Adun Meranti itu sangat keterlaluan. Mohamad Syahbudin berkata, kegagalan Menteri Besar untuk membuat permohonan maaf secara terbuka akan mengundang susulan kepada tindakan undang-undang iaitu memfailkan saman sivil di mahkamah. Beliau berkata demikian ketika mengadakan sidang media bersama di Kota Baru pada Ahad. Mengulas lanjut, Mohamad Syahbudin turut menggesa supaya Menteri Agama, Mufti serta Alim Ulama turut memberikan pandangan berkaitan kenyataan Menteri Besar Kelantan. Sementara itu, Dr. Hafizah turut menyifatkan kenyataan yang dibuat Menteri Besar Kelantan itu sebagai khurafat politik yang perlu ditentang. Bagi saya, ini adalah khurafat politik. Penyelewengan yang besar yang perlu ditentang oleh rakyat akan berkaitan. Itu yang pertama. Keduanya, ini perlu diperbetulkan. Sebab saya nampak kalau ia masyarakat, kita di YB Syahbudi dah sebutkan tentang alim ulama kita, yang membisu, maka seolah-olah masyarakat kita boleh menerima perkara sedemikian dilakukan oleh pemimpin peringkat tertinggi.